Keberadaan kami di tempat ini sebagai manusia yang lemah, tapi karena Tuhanlah yang menolong kami, yang memampukan untuk kami dapat melakukan banyak hal, semua karena Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan sebagai kebenaran untuk dasar kami melakukan segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan, Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian sabda firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Tuhan kami bersyukur, kepada Tuhan kami berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan. Semua tidak akan membatasi kuasa Tuhan terjadi di hati yang membawa dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka boleh bersatu hati, mereka akan menarik kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Ketika mereka bersatu hati, hikmat Tuhan turun atas kehidupan. Dan lewat hikmat itulah yang menolong mereka. Amin. Boleh melakukan bagian mereka. Amin. Baik sebagai ketua panitia, baik sebagai gembala, amin, baik sebagai jemaat di tempat ini. Mereka yang bersatu hati, satu pikiran, satu jiwa. Dan kami juga berdoa ya Bapa di atas tanah ini. Biarlah lewat tempat ini ya Bapa, kemuliaan Tuhan akan terpancar. Haleluya, dahsyat Tuhan. Keagungan Tuhan akan dimasyhurkan di tempat ini. Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Jadikan mereka berkat buat desa. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami telah melepaskan berkat Tuhan atas gembala, panitia dan jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus yang bertahta atas tempat ini. Haleluya. Amin. Amin. Dengan penuh sukacita kami akan melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan akan meletakkan batu pertama sebagai batu pecuru di tempat ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Tuhan, Tuhan sedang berbelas kasihan kepada kami Tuhan. Terutama Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, setiap panitia, pengurus gereja maupun setiap jemaat Tuhan. Kau akan memimpin mereka, Kau akan melihat setiap hati mereka, Kau akan memberkati mereka dalam nama Yesus. Ketika mereka memiliki kerelaan Tuhan untuk membangun sebuah bangunan, Allah yang mengawali, Allah yang akan mencukupkan, bahwa Allah juga akan menyelesaikan. Kau akan memberkati setiap langkah, bahkan setiap tangan, setiap tangan-tangan yang bekerja Tuhan akan memberkati, setiap donatur Tuhan akan sediakan. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang kaya, yang akan sanggup mencukupkan setiap kebutuhan Tuhan untuk pembangunan gereja nanti. Pada saatnya nanti kami akan melihat jiwa-jiwa datang menyebar untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus akan memberkati gereja ini, bangun semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan memberkati kesatuan hati setiap jemaat. Mereka boleh bersepakat bersama-sama dari tempat ini Tuhan. Kau akan kuduskan setiap udara, air, tanah, bahkan setiap segala sesuatunya Tuhan. Kau akan memberkati Tuhan, karena kami percaya di sini ada malaikat Tuhan. Di sini Tuhan Allah yang sudah membentengi. Roh Kudusmu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dari awal, pertengahan ke akhirnya kami boleh Tuhan melakukan kegiatan ini. Kau akan memberkati. Tiba saatnya juga Tuhan akan memberkati. Ketika kami berpisah, Kau akan memberkati kami, bahwa berkat daripada surga, anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus akan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang berkuasa selamanya, Engkaulah Raja. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.